The Dewan Rakyat Select Committee will propose for attendance for the lower house of parliament sitting from July 26 to be limited to 80 lawmakers. Deputy Speaker Datuk Mohd Rashid Hasnaun said the matter will be discussed among the lower house of parliament party whip. He said the matter is likely to be decided next week before Dewan Rakyat sits from July 26 onwards. Hasnaun said this in a press conference after visiting the mobile vaccine program at the Sri Stulang Multipurpose Hall today. Sedia sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Ketua Majlis iaitu Perdana Menteri sendiri. Jadi parlimen dibuka untuk menguruskan yang utamanya adalah urusan-urusan kerajaan. Walaupun kita tahu ada cadangan-cadangannya, tapi waktu ini adalah parlimen yang penggal ketiga lah, bukan parlimen penggal keempat. Penggal keempat belum dibuka lagi, maknanya belum diperorok oleh Yang di-Pertuan Agong. So we are ready 5 hari untuk Dewan Rakyat dan 3 hari untuk Dewan Negara. Jadi semua tajuk-tajuk berkaitan dengan COVID akan dibentangkan oleh kita dengan peraturan perundangan-perundangan oleh menteri. Yang kata tak boleh berbahas tu, maknanya kita bagi ruang. Ada soalan-soalan boleh ditanyai. Cuma ada satu usul untuk membuat hybrid ke tak hybrid, itu tidak dalam agenda buat waktu ini. Kerana kita boleh melakukannya dengan cara yang biasa. Jadi saya harap semua dengan pematuhan SOP yang sangat ketat, itu cukup penting. Kerana parlimen pun tak terkecuali. It cannot be like normal. It has got to be very strict. Macam tahun lepas kita buat, daripada 222, hanya 80 saja yang boleh masuk. Dia kena masuk dengan menggunakan kad yang kebenaran tersebut. Dan setiap menteri, di mana menteri, cannot bring all your staff. Dia kena terhad. Mungkin pada 3, pada 2. Jadi yang nak masuk, semua nak kena swab. Ya.